Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami mengupload lagi ini informasi kemajuan tentang tanaman ataukah kebun kakao, di mana saat ini kami ada di Desa Binturung, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kota Baru. Jadi ini adalah bersebelahan pas dengan kebun induk yang kita kembangkan bibitnya ya, dan inilah hasil selama 3 tahun ya, dan luar biasa juga perkembangannya. Padahal ini tidak ada pohon pelindungnya, dan ini yang duluan ditanam ini sudah keluar buahnya. Nah, ini. Dan sepertinya tanah di sini memang cocok sekali untuk pengembangan kakao yang sudah mulai keluar buahnya ya. Dan ini adalah buah perdana. Dan di samping itu, karena ini belum besar ya, ada juga ditanami seperti terong, bayam, dan lainnya, kates. Dan di sini ada kolam cadangan ketika antisipasi musim kemarau yang panjang. Dan cukup bagus juga sih pemandangannya ini pas di sore hari. Beginilah bentuk ya dari pohon atau pokok kakao, caranya ditanam sekitar 2,5 atau 3 meter atau 2,5 jaraknya. Jadi ini tidak bersamaan, tergantung dari pertumbuhan dan perkembangan tanaman ini. Ini sudah ada. Jadi dia bertingkat ini, ada yang sudah mau tua, kemudian ada lagi sudah keluar buah, ada lagi yang berbunga lagi. Dan memang untuk kakao ini dia tidak berhenti berbuah seperti atau selayaknya kelapa sawit, hanya saja ada musim rayanya, panen raya namanya. Ini pertumbuhannya. Ini cuma 1,5 meter ini, tapi sudah berani sekali dia berbuah. Ini setinggi dengan tangan saya. Nah, ini kakao Belanda mungkin ini tinggi sekali. Ternyata di atas banyak buahnya, padahal tangkainya masih pendek-pendek. Mungkin karena usianya sudah sampai untuk berbuah. Lain juga, rata-rata udah berbuah. Padahal pokoknya masih kecil. Dan di samping itu ditanaminya juga jagung ya, jagung manis. Jadi pada dasarnya bisa disimpulkan bahwa berkebun kakao di wilayah Kota Baru ini atau Kalimantan pada umumnya kondusif. Ini terkenal di Sulawesi Selatan, tapi dulu beberapa 10 tahun silam ya pernah diserang virus buah membatu sehingga orang trauma dan berganti dengan kelapa sawit. Ini masih luas di sini. Di samping untuk jangka menengah atau jangka panjang ditanaminya juga jagung. Nah, ini bekas-bekas panennya ya warga kita. Kemudian
berbagai jenis tanaman lain seperti pare. Ini singkong daun ya, singkong sayur. Kemudian ubi jalar ataukah ubi rambat. Dan rata-rata semua berhasil. Seperti ini nah, buah pokoknya sudah gede. Ini tuh. Pasti buahnya gede juga nih. Tuh. Jadi begini teknik caranya dia. Mudah-mudahan dengan video sajian, video perkembangan kebun kakao ini bisa menarik masyarakat ataukah berbagi informasi tentang potensi alam kita di Kabupaten Kota Baru ini untuk ditingkatkan perkembangan kakao dengan buah yang berkelas ekspor, supaya masyarakat bukan hanya mengenal karet, coklat, rambutan, durian, tetapi coklat juga bisa menyatu dengan masyarakat. Baik, demikian sajian video kali ini. Kita sambil berjalan. Ini rencana juga mencari ikan lagi nih guys. Ini jalannya. Luar biasa ini dekat balai-balainya. Oh, Katesnya. Sampai disangga di pohon gamal. Pohon gamalnya juga. Hidup. Ini katesnya luar biasa dari bawah. Buahnya sudah 2,5 meter, baru mau matang ini buah pertamanya. Nah, luar biasa ini lamanya. Pare. Nah, ini tahap keduanya. Sambil itu ditanaminya kacang. Luar biasa petani kita di sini. Luar biasa. Ini ada juga ini efek kalau terlalu mencintai buah. Semestinya ini dibuang ya. Terlalu banyak buahnya sampai-sampai bikin gersang ini pokok kakaonya. Ini bisa ada singkong. Ini ada buahnya di dalam nih, banyak. Oke, demikian saja video kali ini, dan saya akan mencari ikan dulu di sini. Kita tidak bawa stang, jadi tidak bisa di video. Atau cari alternatif ya.
Ah, tidak dapat guys. Mudah-mudahan sebentar dapat. Oke, demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.